بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده عما بعد فإن أصدق الكلام كلام, كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Jamaah hadirin dari para aba wa ummahat, ikhwan dan akhwat ya yang menghadiri acara muslim berdedikasi lima di asrama haji ini. Ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan untuk teman-teman panitia yang menyelenggarakan program yang bermanfaat ini dan juga ya jazakumullah khairan juga bagi para peserta sekalian Yang meluangkan waktu untuk hadir di dalam acara kita, ya, yaitu Muslim ber, berdedikasi lima, di antaranya adalah program-program kajian-kajian seperti ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bekal bagi kita, agar kita bisa menjadi sosok Muslim yang lebih baik, menjadi orang tua orang tua yang jauh lebih baik. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, subhanahu wa ta'ala. <tuh> Di pagi hari ini kita akan berbicara tentang cita-cita tertinggi keluarga muslim Ya, Cita-cita tertinggi keluarga muslim Ya, Jangan mulai Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai manusia umumnya kalau normal ya Manusia itu memiliki cita-cita Mulai dari kecil ya, Hingga dewasa Ada keinginan-keinginan, perasaan-perasaan yang ada di dalam hati seorang manusia. Dan ini merupakan salah satu unsur dari pandangan hidup manusia. Dia kepingin meraih sesuatu, dia kepingin menggapai sesuatu. Nah tentunya dengan usahanya. Makanya cita-cita itu adalah perasaan hati yang merupakan keinginan yang, dalam, yang ada di dalam hati ya yang ingin digapai melalui usaha melalui usaha kalau tidak melalui usaha itu bukan cita-cita namanya tapi apa mimpi ya kalau kepengen sesuatu mengharapkan sesuatu tanpa diiringi dengan usaha itu bukan cita-cita itu namanya mimpi belaka tapi cita-cita harus diiringi dengan usaha Karenanya dikatakan sesuatu dapat disebut dengan cita-cita apabila ada usaha untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan tersebut. Tanpa ada usaha, tanpa ada upaya, berarti itu cuma mimpi belaka. Nah, jadi zaman sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya cita-cita itu adalah keinginan yang ada di dalam diri seorang manusia dan kita semua punya cita-cita. Kita semua. Ya? Hanya orang-orang yang mengalami entah itu gangguan atau kelainan yang tidak memiliki cita-cita. Tapi memang kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, manusia itu terbagi menjadi dua. Kalau kalau berbicara tentang cita-cita. Ya? Yang pertama adalah manusia-manusia yang memiliki ulul himmah Cita-cita yang tinggi Yang kedua manusia yang memiliki dunuwul himmah Cita-cita yang rendah Ya, Jadi ada cita-cita yang tinggi, ada cita-cita yang rendah Jadi yang membedakan manusia diantaranya adalah dua hal ini Apakah dia punya cita-cita yang tinggi ulul himmah Ataukah dia punya cita-cita yang Ya, dulu atau rendah. Ya. Lalu kemudian apa cita-cita keluarga Muslim yang tertinggi? Kalau kita ngomong tentang keluarga, berarti di dalam keluarga ini ada unsur pertama suami sebagai pemimpin ayah, yang kedua istri wanita, ya sebagai istri. Dan wanita itu disebut sebagai mitranya suami Bukan pembantu ya Jadi jangan sampai kita punya anggapan wanita itu adalah Pembantu kita Pelayan kita, khodimah kita tidak, mitra Karena di dalam Al-Quran Allah ketika menyebut tentang istri Dengan kata sahibah Kata sahibah Contohnya surat Abasa Ketika Allah menerangkan tentang kejadian di hari kiamat, yauma wa ummihi wa abi wa wa bani. Hari dimana ketika itu seseorang lari menjauh dari siapa? saudaranya. Ya. Wa ummihi wa abi, lari menjauh dari ibu dan ayahnya. Wa wa bani, lari menjauh dari sahibah, istrinya dan anaknya. Jadi istri disebut dengan sahibah. Berarti di situ kalau dikatakan sahibah ada beberapa unsur. Pertama, ada unsur dari musahabah itu mulazama, Apa itu mulazama? Membersamai. Pembersamaan. Jadi harus ada kebersamaan antara suami dan istri. Kalau tidak ada kebersamaan, maka menjadi tidak sempurna. Ya, status sahibah tersebut atau bahkan jadi tidak tidak pas dikatakan istri sebagai sahibah atau mitra. Makanya harus ada apa? mulazamah. Kemudian harus ada apa? harus ada muarafaqah. Ya? Yaitu apa? Yaitu harus ada yang namanya kedekatan persahabatan. Makanya persahabatan yang dibenarkan di dalam Islam bagi laki-laki dan wanita yang bukan mahram hanya pernikahan. Hanya di dalam pernikahan. Artinya kalau misalnya kita ini punya teman, teman-teman cewek, teman-teman perempuan, teman kantor, itu sebenarnya nggak bisa disebut sebagai teman. Karena tidak layak bagi kita berteman dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Jadi kita cukup berinteraksi seperlunya Tidak sampai menjadi sahabat Karena sahabat yang sebenarnya bagi seorang laki-laki adalah istrinya Itulah sahibah disebutkan di dalam Al-Quran ya. Harus ada muasyarah Harus ada apa? Pergaulan, pergaulan yang baik Artinya kita harus menggauli memperlakukan istri kita dengan cara yang baik Agar mereka bisa menjadi sahibah Nah karenanya jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala wanita itu Allah ciptakan sebagai mitra kita, partner kita. Bukan pembantu kita, bukan pelayan kita. Tapi sebagai mitra kita yang kita letakkan di samping kita. Yang membersamai kita di dalam melangkah melalui kehidupan ini yang penuh dengan gelombang ujian, kita saling bersama, saling berpegangan tangan melalui itu semua menuju kepada cita-cita tertinggi apa itu? Nanti kita sebutkan. Ya, itulah istri, sahibah. Dan seorang imam laki-laki ya, sebagai seorang imam pemimpin, maka dia adalah harus mampu meletakkan istrinya. Secara asal dia letakkan di sampingnya, tidak di belakangnya, tidak di depannya. Tapi ketika di depannya ada sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, Bermanfaat, maka dia letakkan istrinya di depannya. Kenapa? Agar istrinya mendapatkan kebaikan itu pertama kali. Itu laki-laki, itu baru gentle. Apabila di depannya ada bahaya, ada maut, dia letakkan istrinya di belakangnya agar dia dulu yang menghadapi bahaya tersebut. Itulah baru seorang laki-laki, itulah baru seorang ayah yang sejati, suami yang sebenarnya. Dia bisa meletakkan istrinya di tempat yang tepat. Ya. Dan jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam keluarga itu ada yang namanya anak. Ya, anak. Buah hati dari suami dan istri. Buah hati dari ayah dan ibunya. Allah hadirkan di muka bumi ini sebagai hibah karunia, sebagai zina perhiasan, sebagai fitnah ujian, bahkan bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Itu bergantung dari bagaimana Orang tua di dalam memperlakukan sang anak. Termasuk keluarga adalah juga ayah ibu kita, orang tua kita. Juga termasuk keluarga, ya. Juga termasuk saudara saudara atau saudari saudari kita, ya. Itu juga termasuk keluarga kita. Nah, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hal yang patut kita perhatikan bersama, manusia. Manakala mereka itu sadar diri tentang kedudukan dan statusnya, mereka itu makhluk. Makhluk itu berarti apa? Ciptaan Allah. Berarti kita diciptakan oleh siapa? Allah, subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia sadar diri atas statusnya sebagai makhluk yang diciptakan Allah, maka dia tahu Allah ketika menciptakan dia itu sebenarnya punya tujuan, punya misi di muka bumi ini dan itu tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Dan tujuan kita beribadah kepada Allah itu untuk apa sih? Agar kita bisa dekat dengan Allah. Makanya ibadah disebut dengan takarrub ilallah, mendekati diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jannah, surganya Allah, balasan bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Dan yang paling tinggi dari surganya Allah dan juga berada di pertengahannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi adalah Jannatul Firdaus. Surga Firdaus, surga tertinggi. Dan itu adalah impian bukan lagi impian cita-cita setiap mukmin. Dan ini seharusnya menjadi cita-cita tertinggi keluarga muslim. Jadi apa cita-cita tertinggi keluarga muslim? Agar semuanya suami, istri dan anak-anak masuk surga. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Tur ayat 21. Di sini Allah Azza menjelaskan tentang cita-cita keluarga muslim masuk surga ya, sekeluarga tapi harus dengan pondasi keimanan. Allah berfirman, وَالَذِينَ آمَنُوا وَالتَّبَعَتْهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقْنَ بِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَمَأْلَاتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُمْ رِمْبِ مَكْسَبَ رَهِينٍ. Dan orang-orang yang beriman, kemudian anak cucu mereka, keturunan mereka mengikuti mereka ini di dalam keimanannya. Ini perhatikan, orang-orang beriman dan keturunannya mengikuti mereka di dalam keimanan. Jadi anak-anak tersebut mengikuti orang tua di dalam keimanannya. Bukan artinya taklid ya. Tapi karena memang ada pendidikan keimanan di dalamnya. Karena iman itu sebagaimana diterangkan oleh Syekh Dr. Tolal Abu Nur ya. Yang dimaksud dengan iman itu adalah dalail wal wal mengikuti dalil, hujah dan burhan, argumentasi yang terang. Bukan taklid iman itu Iman itu mengikuti dalil. Makanya, bedanya kita sama orang-orang yang membangun keimanannya tidak di atas dasar ilmu, tapi membangun imannya di atas dasar taklit adalah kita ittiba mengikuti apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Kita mengikuti dalil iman itu. Jadi, kalau kita menetapkan sesuatu keimanan tanpa ada dalilnya berarti kita membangun keimanan di atas sesuatu yang batil. Makanya jamaah sekalian Allah, ya. Muslim mereka menetapkan sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, perkara ghaib. Ya. Itu kita tetapkan dengan adanya dalil. Kalau tidak ada dalil kita tidak menetapkan. Itu iman yang benar Berbeda sama orang-orang kafir Berbeda sama ahlul Ahlul bidak wal ahwa Mereka menetapkan perkara-perkara goib Dengan apa? Dengan mengikuti Nenek moyang-nenek moyang atau tradisi-tradisi mereka Taklit Misalnya keyakinan orang meninggal dunia Ruhnya akan begini, akan begitu Atau keyakinan-keyakinan tentang Adanya apa kekuatan-kekuatan dari leluhur-leluhur atau yang semisalnya itu semua adalah iman yang dibangun di atas dasar taklid dan Allah di dalam sejumlah ayat itu menjelaskan tentang metode mereka ya yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan pengikut hawa nafsu dan pengikut kebit'ahan ya yaitu ketika mereka diajak ittabi'u ma anzalallah ikutilah apa yang Allah turunkan mereka akan menjawab qalu bal natabiu ma alfaina alaihi abana kami hanya ikuti apa yang kami dapati dari orang tua kami kakek moyang kami leluhur kami itu argumentasi mereka awalau kana abauhum la yaqiluna meskipun orang tua orang tua mereka leluhur-leluhur mereka tidak punya ilmu sama sekali tapi tetap diikuti Makanya mengikuti keimanan di sini mengikuti dengan ilmu. Berarti orang tua orang tua yang beriman dan imannya dibangun di atas dasar ilmu, mereka mendidik anaknya di atas dasar ilmu hingga memiliki keimanan yang benar. Maka al-haq nabihim Maka kami akan hubungkan anak-anak cucunya ini dengan mereka, dengan orang tua orang tua atau kakek kakek mereka. Wa ma'alatnahum min amalihim min Ya, dan kami tidak akan sedikit pun mengurangi pahala dari mereka. Kullum ri'im bimakasa barihin. Setiap orang itu akan terikat dengan apa yang dikerjakan. Coba kita baca ini. Keterangan al hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkaitan dengan surat At-Tur ayat 21 ini. Ya, Ibnu Katsir berkata, "Yukhbiru Ta'ala an fadlihi wa karamihi wa mtinanihi wa luthfihi bi khalqihi wa ihsanihi." Allah mengkhabarkan Allah menceritakan tentang karunia-Nya, kedermawanannya, pemberiannya, kelembutannya dan kebaikannya kepada makhluk. Tapi Ibn Katsir menyebutkan lima ini. Allah menyebutkan tentang fadlihi, ya, karunia-Nya Allah, karamihi, kedermawanannya Allah, imtinanihi, ya, pemberiannya Allah, lutfihi, kelembutannya Allah, ihsanihi dan kebaikan-kebaikannya Allah. Ya, bi khalqihi kepada makhluknya. Ini menunjukkan Allah adalah apa? Maha baik. Annal mu'minina ya sesungguhnya orang-orang yang beriman ya idza ittaba'athum dzurriyyatuhum fil imani yulhiquhum bi abaihim fil manzilah. Ya. bahwasanya orang-orang beriman itu apabila anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan maka yulhaquhum biabaihim anak keturunan itu akan dipertemukan oleh Allah nanti filmanzilah di tempat yang sama yaitu di surga ya wa illam amalahum meskipun anak-anak tersebut anak cucu tersebut tingkatannya tidak mencapai tingkatan keimanan orang tuanya atau kakeknya untuk apa litaqarra ayyunul aba'i bil abna'i indahum fi manazilihim yaitu tujuannya adalah untuk menyejukkan pandangan para orang tua terhadap anak-anak mereka dengan berkumpulnya mereka bersama sehingga mereka dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fayajma'u bainahum ala ahsanil wujuh sehingga mereka dihimpun dalam keadaan yang paling baik bi an yarfa'an naqisal amal Allah akan menggantikan amal yang kurang darinya bikamilil amal dengan amal yang sempurna wala yankusadhalika min amalihi wa manziratihi ya tanpa mengurangi amal dan kedudukan orang tua tadi atau ya kakek neneknya tadi litasawi bainahu wa ya karena kedudukan di antara anak dan orang tua tadi itu Allah samakan Ya. Wali hadza qala karena itulah Allah berfirman al haqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun amal pahala dari mereka. Nah, dari sini kita bisa melihat nih Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan ini adalah termasuk di antara kebaikan-kebaikan Allah terhadap kita hamba-hambanya. Ya, Demikian pula Syekh Abdul Rahman bin Nasir as rahimahullah mengatakan, "Wahadah min tamami naimi ahli al-jannah. Ini adalah di antara kesempurnaan kenikmatan para penduduk surga. Ya, iaitu apa? Yakni an al bihim Allah bim duriyatum al-ladina ittaba'ahum bi-imanin. Iaitu Allah mempertemukan mereka dengan keturunan mereka yang seiman. Ya artinya mengikuti keimanan mereka ayalladzina lahiquhum bil imani as-sadir min abaihim yaitu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan anak-anak tersebut dengan orang tua-orang tua mereka, kakek-kakek moyang mereka ya sehingga ya uh, lantaran keimanan mereka, keimanan yang berasal dari orang tua tersebut. Fasarat adzriyatu taban lahum bil iman. Ya, sehingga Keturunan-keturunan tersebut menjadi pengikut dari orang tua orang tuanya. Wa babi aula, ya, tabiat hum imanin minhum fusihim, ya. Nah, bahkan lebih dari itu, ya, keturunan mereka itu ikut serta di dalam keimanan mereka. Maka keturunan mereka itu dipertemukan oleh Allah dengan orang tua orang tua mereka di surga. Ya, naam. Meskipun apa? Meskipun amal mereka tidak tidak sama ketika di dunia dengan orang tua mereka. Nyadi jadi di sini jamaah sekalian mendekat Allah Subhanahu Wa Taala. Cita-cita tertinggi di dalam keluarga Muslim adalah berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga selamat dari siksa neraka Ini menjadi visi dan misi keluarga muslim Sebagaimana Allah terangkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 Ya amanu wahai orang-orang yang beriman Ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijarah Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Ayat ini jamaah sekalian Allah berfirman kepada orang-orang beriman Kemudian Allah memberikan perintah, ku dari kata wakoh, ya artinya pelihara, jaga, lindungi. Berarti tugas anda adalah sebagai wakil pemelihara atau pelindung terhadap keluarga anda, terhadap diri anda dan keluarga anda. Karena Allah menyebutkan anfusakum dirimu pertama kali, ahlikum baru kemudian keluargamu naron dari siksa neraka. Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu menerangkan ya maksud daripada wa ahlikum artinya adibuhum wa allimuhum ajarkan keluargamu adab ajarkan keluargamu ilmu itu adalah sebagai bentuk perlindungan Akhir hayat bisa jadi Abu Thalib itu mengimani risalahnya Rasulullah, tapi beliau tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena merasa gengsi, enggan untuk mengucapkannya. Maka dikatakan Fa'aba. Akhirnya Abu Thalib pun masuk ke dalam neraka. Pamannya Nabi, nasab tidak bisa menyelamatkan seseorang, meskipun itu dekat dengan Rasulullah, meskipun Rasulullah sayang dengannya. Sebagai manusia biasa, Nabi sedih, Rasulullah sedih. Kemudian Allah ingatkan Nabi kita Inna kala tahdi man Walakin Allah yahdi man yasha Allah menurunkan ayat Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Tidak bisa memberikan hidayah Kepada orang yang engkau cintai Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah Kepada siapa saja yang Allah kehendaki Nabi enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Dia cintai, beliau cintai enggak bisa Ya Karena itu makanya zaman sekalian Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di surga. Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita di surga. Itu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di surat At-Tur ayat 25 sampai 27 ya, Allah menceritakan nih tentang para penghuni surga mereka membocorkan rahasia ya mereka bisa masuk surga sekeluarga nih antum kalau pengen tahu ya apa rahasianya masuk surga sekeluarga itu dibocorkan oleh para penghuni surga Allah jelaskan dalam surat at ayat 25 sampai 27 Allah jelaskan wa ala ba'din mereka para penghuni surga satu dengan yang lainnya saling menghadap, saling saling duduk, saling bertelek-telekan, kemudian saling bertanya, ngobrol di antara para penghuni surga. Ya, mereka saling bercerita di surga. Kemudian kalu mereka berkata, Inna kunna qablu fi mushfiqin. Sesungguhnya kami dulu ketika di dunia, ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami, kami selalu merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kami dididik untuk takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kami dididik untuk takut dari jahanam karena keluarga kami senantiasa mengajarkan kepada kami agar kami menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan kami kepada jahanam. Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Kami dahulu ketika berada di tengah-tengah keluarga kami Kami selalu merasa takut Kemudian apa? Buahnya di ayat 27 Allah mengatakan Maka Allah memberikan karunia kepada kami Kemudian Allah pelihara kami dari azab neraka yang menyala-nyala Dididik di dalam keluarga lingkungan dibangun rasa khauf khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan surga, jannah itu sebagai thawaban, jazaan, balasan, reward. Wa iddat lil muttaqin Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa. Dan Allah ciptakan neraka sebagai ukubah, iqaban, sebagai hukuman, sebagai punishment. Wa iddat lil kafirin Allah sediakan bagi orang-orang kafir, Allah sediakan bagi orang-orang yang durhaka, Allah sediakan bagi orang-orang yang membangkang, Allah ciptakan surga dan neraka, dan Allah tempatkan surga dan neraka itu di akhirat. Di akhirat, tapi Allah tentukan jalannya agar seseorang itu bisa menuju ke surga atau di neraka, cuman di dunia. Jalan menuju ke surga atau ke neraka hanya di dunia. Surga dan neraka Allah ciptakan di akhirat Dan surga ya jamaah sekalian Sejatinya adalah kampung halaman orang-orang beriman Allah ciptakan Bapak kita Nabiullah Adam AS Allah ciptakan di surga, di jannah Kemudian Allah uji dan Allah tetapkan Sesuai dengan keadilan Allah dan hikmah Allah Akhirnya Allah turunkan Adam ke bumi, ke dunia agar untuk menguji anak keturunan daripada Nabi Allah Adam AS Siapa di antara kita keturunan-keturunan Adam yang layak untuk kembali ke kampung halaman kita Difilter, dilihat siapa yang layak dan siapa yang tidak Karenanya orang-orang beriman mereka menjadikan surga sebagai kampung halamannya Destinasi terakhirnya Di dalam surat Ghafir Ya. Ini ucapan Nabi. Ya wahai kaumku, ma hadhil hayatu dunya mata'un. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan sementara. Kesenangan sementara. Wa innal darul qarar. Dan akhirat itu nanti adalah negeri yang sebenarnya, tempat berdiamnya manusia. Ya. Juga dalam surat Al-Ankabut ayat 64 Allah mengatakan, "Wa ma hadihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun" dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan cuman senda gurau dan main-main belaka. "Wa innad daral akhirata lahiya al-hayawan." Dan sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya sebenar kehidupan, "law kaanu ya'lamun." Sekiranya mereka mengetahui. Jadi kehidupan yang sebenarnya adalah ketika kita di akhirat. Makanya jemaah sekalian, Nabi saw itu sampai mengingatkan kita kun fit dunia ka anak koribun awabirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang cuma sekedar berlalu, pelancong. Syekh Uthaymin ketika menerangkan al orang asing. Orang asing itu adalah orang yang tinggal bukan di kampungnya Orang yang tinggal bukan di wilayahnya. Kayak contoh misal, antum ke Australia, kerja di sana. Antum dianggap orang asing, sebagaimana ada orang Australia tinggal di sini, dia dianggap orang asing karena dia berada, meskipun di suatu tempat, dia dianggap orang asing. Kenapa? Karena itu bukan tempat tinggalnya dia, dan kita manusia di dunia ini orang asing. Karena ini bukan tempat kita untuk tinggal selamanya Kalau di Medan, Bang Jiang Di jalan tolnya ada rest area enggak? Ada? Alhamdulillah Bang Ada enggak di antara Antum ke rest area? Antum bawa batu bata, bawa pasir Antum bangun di sana Di rumah, ada enggak di antara Antum yang kayak gitu? Atau misalnya antum lagi nginep di hotel. Di hotel antum telepon. Antum mesen kasur. Antum mesen lemari, mesen kulkas, ada nggak? Gak ada. Karena kita tahu kita di situ cuma transit. Cuman bermalam sementara Itu kehidupan kita Kita hidup di dunia ini cuman segedar Lewat ya Kita orang asing سبيل, Atau orang yang sedang berlalu orang yang cuma, cuma sekedar lewat. Karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan mali wa mali dunya ma ana dunya illa karokibin, ya apa peduliku dengan dunia ini kata Nabi dan tidaklah aku tinggal di dunia ini kecuali hanya seperti rakib orang yang berlalu orang yang sekedar lewat saja istadhalla tahta syajara, thumma raha wa ya yang berteduh di bawah pohon beristirahat kemudian meninggalkan pohon tersebut. Itulah kehidupan dunia. Makanya alangkah indahnya ya jamaah sekalian ucapan Al Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang mengatakan annasu manusia itu munduh khuliqu dari semenjak mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lam yazalu musafirin statusnya itu enggak lepas dari musafir jadi antum semua ya ayuhal ikhwa antum, antum semua adalah musafirun kita semua musafir ini semua yang hadir orang Medan bukan? ada yang bukan orang Medan? Ha? semuanya orang Medan tapi tetap antum musafir meskipun antum lahir di Medan Antum tinggal di Medan dan kelak antum wafat di Medan tetap musafir. Ya. Kita semua adalah musafir. Jadi lam yazalu musafirin an illa fil Ya. Dan tidaklah akhir dari pemberhentian kita di dalam perjalanan kita kecuali ke surga atau ke neraka. Cuman dua ya jamaah. Kita safar Destinasi akhir kita cuma dua Imma kita ke surga Imma kita ke neraka Cuma dua nggak ada tempat ketiga Surga atau neraka Dan tinggal bagaimana kita sekarang Berupaya untuk terus melangkah Menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya Sebagaimana orang-orang yang bersafar Harus apa? Bermodal, berbekal Ya, seperti saya dari Jakarta ke sini, saya bawa bekal dong. Meskipun nggak nggak banyak satu tas ya. Ya, itu bawa bekal. Demikian pula orang yang safar harus berbekal. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, fa inna khairuz zadi at-taqwa. Ya. Tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairuz zadi at taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah Taqwa Dan jemaah sekalian, alangkah indahnya ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wal aqil, orang yang berakal nih. Dan kita manusia Allah berikan akal nih. Yang membedakan kita sama makhluk-makhluk yang lain itu akal. Allah karuniakan kita akal. Ya, sehingga kita bisa memahami sesuatu. Ya, wal aqil, orang-orang yang berakal, ya'lamu anna safara mabniun 'alal masyaqqah. Orang-orang yang berakal itu tahu bahwasanya yang namanya safar, namanya perjalanan itu dibangun di atas kesusahan, kesulitan. Meskipun aneh naik pesawat, tetap capek, ya, tetap nggak nyaman, ya, karena di dalam perjalanan itu makanya Nabi SAW mengatakan as kit antuminal adab. Safar itu potongan dari adab. Ketika kita lagi safar, itu mesti kita merasa nggak nyaman, capek, lelah, susah, ya. Kemudian juga apa? Wah, rukubil aktor, dan kita mengendarai mara bahaya. Artinya kita nggak lepas dari yang namanya mara bahaya. Antum safar pulang, dari Medan menuju ke Aceh. Naik motor, bahaya nggak? Bahaya. Naik mobil, bahaya nggak? Bahaya. Naik kapal bahaya nggak? Bahaya. Naik pesawat bahaya. Semua ada bahayanya, ya. Semua ada ada bahayanya, ya. Jadi jamaah sekalian, saya punya kenalan teman, dia itu nggak berani naik pesawat. Jadi kalau mau pergi kemana-mana naik kapal. Waktu ditanya, antum kenapa kok nggak berani naik pesawat? Takut jatuh, stad. Terus kemudian antum naik kapal antum nggak takut apa oh, nanti tenggelam? kena gelombang, ya takut juga Ustaz. bisa ya, sama-sama takut. Ya. Jadi kalau sama-sama takut, kenapa yang ini antum berani, yang ini kok nggak berani? Artinya dimanapun kita berada, kita tetap nggak bisa lepas dari yang namanya marah bahaya. Apalagi dalam safar. Ya. Jadi di dalam safar itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kita ruku aktor, Kita itu mengendarai marah bahaya. Kemudian kata Ibnu Qayyim,

Melakukan perjalanan, dia itu akan memperoleh kenikmatan, kelezatan, dan rohah. Bisa nyaman istirahatnya, gak mungkin. Ya, ba'da intihai safar. karena ini semua diperoleh setelah safar itu selesai. Perjalanan itu selesai, baru kita bisa mendapatkan naim ladzah rohah, nikmat lezat, dan istirahat setelah kita selesai safar. Ya, nah, jadi di sini menunjukkan apa. Menunjukkan berarti kita di dunia ini, ya, zaman sekalian itu pasti penuh dengan kesulitan-kesulitan, penuh dengan kesulitan, dan kita hidup di dunia ini nggak selamanya sementara. Dan kemudian yang dapat menolong kita dengan pertolongan Allah, ketentuan Allah, hanya amal, sebagaimana sabda Nabi yang mulia, wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan yatba'ul mayyit thalatha. Yang mengikuti mayit itu tiga. Ada tiga hal yang mengikuti mayit. Ya. Fayarji'u ya fayarji'u wa yabqa Yang dua dari tiga tadi akan pulang. Yang satu akan menetap. Jadi mengikuti mayit tiga. Dua ini akan pulang, satu akan menetap membersamai sang mayit. Apa yang pulang? yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga hal ini yang dimaksud oleh Nabi yang akan mengikuti mayit ahluhu keluarganya, maluhu hartanya, amaluhu amalnya. Tiga. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya akan pulang. Enggak akan ngikutin sang mayit. Wa amaluhu. Dan yang tetap membersamainya hanya satu amalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan ibnu Adam in amaluhu Apabila anak keturunan Adam meninggal dunia terpotong Terputus semua amalnya kecuali tiga hal Ya kecuali tiga hal Sadaqah jariah Sedekah jariah Yang kedua adalah ilmu bih, Ilmu yang bisa diambil manfaatnya Yang ketiga Waladun Anak salih yang mendoakan orang tuanya dan jamaah selalu Allah subhanahu wa ta'ala Nabi pernah mengatakan ya inna min kasbikum sesungguhnya anak-anakmu itu termasuk jeripayahmu termasuk amalmu termasuk usahamu makanya apa yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa membawa manfaat bagi orang tua karenanya orang tua bisa mendapatkan kebaikan langgengnya amal dan terpeliharanya pahala yang selalu mengalir bagi kita. Jamaah sekalian mulakan Allah. Para ulama ini ketika menerangkan amal itu ada dua macam. Pertama amal qasir. Yang kedua amal mutaaddi. Amal qasir artinya adalah amal yang hanya bermanfaat untuk pelaku doang, untuk kita saja yang melakukannya. Itu amal qasir. Adapun amal muta'addi adalah amal yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Ya, bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Itu amal muta'addi. Amal qasir itu penting. Karena ini bagian dari kita memelihara diri kita. Ku anfusakum jagalah dirimu. Berarti diri kita perlu dipelihara dengan amal-amal yang bermanfaat untuk diri kita. Contohnya apa sih amal yang bermanfaat untuk diri kita? Salat. Zikir puasa, haji, umroh itu untuk diri kita manfaatnya, ya. Secara asal ini amal untuk diri kita. Kemudian ada amal muta'addi, amal yang kita lakukan manfaatnya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Dan ini biasanya amal yang akan mengalirkan pahala. Contohnya apa? Sedekah. Sedekah jariah. Wakaf. Dakwah Mengajarkan ilmu termasuk mendidik anak. Itu termasuk amal muta'addi. Ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika salat asal manfaatnya kembali kepada diri kita. Kita pun menjadi orang-orang yang menegakkan salat, orang-orang yang mengamalkan ilmu dan orang yang mengamalkan ilmu ini menjadi uswah, menjadi Menjadi contoh Menjadi teladan Dan metode manusia Belajar Yang paling primitif Itu adalah dengan cara mencontoh Meniru Itu udah metode belajarnya manusia itu Manusia itu Belajar bicara Karena mendengar Makanya Allah sebutkan nya manusia itu cuma tiga di Al-Quran Ya Indra belajarnya manusia disebutkan cuma tiga wajah lakumus Allah jadikan, Allah berikan kepadamu pendengaran Wal penglihatan Wal pemahaman Kata Ibnu Kathir akal Pendengaran ya jamaah sekalian Itu adalah salah satu instrumen Iltikot untuk memperoleh informasi pendengaran. Karena manusia itu belajar bicara dari apa yang dia dengar. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini An-Nahl 78 itu menarik. Beliau mengatakan ya yarzuquhum ta'ala as Allah mengkaruniakan kepada manusia pendengaran. Alladhi bihi al -aswad. Yang mana dengan pendengaran itu manusia bisa memahami suara. Beliau tidak mengatakan, ya Alladhina bihi yasmaunal aswat. Yang mana dengan pendengaran ini manusia mendengarkan suara, enggak? Ibnu Katsir tidak mengatakan manusia itu hanya mampu mendengarkan suara, tapi mampu memahami suara. Antum mendengarkan suara anak, anak ngeluarkan suara enggak? Keluar. Tapi antum pahami, itu indera pendengaran yang Allah berikan. Jadi pendengaran kita itu bukan cuma mendengar, tapi memahami suara. Ada suara yang bisa dipahami, ada suara yang nggak bisa dipahami. Dan metode belajarnya anak manusia pertama kali adalah setelah ditasmi, diperdengarkan, ditalkin. Makanya dia akan mengucapkan anak anak kecil, anak bayi belajar ngomong apa yang sering kali didengarkan itu yang dia akan ucapkan. Jadi mereka belajar ngomong, ya, belajar bicara. Demikian pula dengan melihat What they see, they learn. Apa yang mereka lihat, mereka contoh, mereka pelajari. Ya. Dan ini metode manusia ini. Karenanya para ulama bersepakat ya bahwasanya al uswatul hasana muqaddam ya. Yang namanya contoh yang baik, teladan yang baik itu lebih didahulukan, lebih dikedepankan daripada al mauidhatul hasana, daripada memberikan nasihat yang baik. Karenanya jamaah sekalian, kalau kita memberikan nasihat kepada anak kita Gak didengerin Mereka gak mau nurut Jangan langsung salahkan anak Bisa jadi selama ini ternyata kita kurang menjadi contoh bagi mereka Atau mereka ketika melawan kita Contohnya adalah kita Kita menjadi contoh mereka Ya Contoh nih misalnya Ini dalam keseharian Anda Misalnya diminta sesuatu oleh anak Anda, abi, umi, aku mau permen. Enggak boleh nak, aku mau permen bi. Enggak boleh, aku mau permen. Enggak boleh, aku mau permen. Enggak boleh, ya, kita menjawab anak kita. Dengan cara apa? Cara, uh, dia ngegas, kita pun ikut ngegas. Tapi ternyata tanpa kita sadari Kita tuh udah ngajarin loh anak kita Ngajarin apa? Ngeyel Ngeyelnya dari siapa? Dari kita orang tua Tapi kita seringkali Memakai Pandangan atau perspektif Anak kita yang ngeyel Padahal kita sendiri yang ngeyel ya? Kita nggak sadar ngajarin anak kita ngeyelnya seperti itu karena ketika dia ngomong aku mau permen nggak boleh, aku mau permen nggak boleh. Jadi kita mengulang-ulangi cara yang tidak efektif, ya. Jadi mereka itu malah menjadikan cara-cara seperti ini ya untuk bisa memenuhi keinginan mereka. Nah, jadi ini hal-hal yang seringkali kita nggak sadari. Atau misalnya ketika kita lagi marah kepada anak kita, kita ngomel, kemudian anak kita teriak-teriak, kemudian kita sampaikan, diam kamu. Abi nggak suka sama anak suka teriak-teriak. Kita marah nih. Akhirnya apa yang dipelajari oleh anak? Wah uh, abiku marah Aku juga marah juga dong Karena apa? Mereka melihat apa yang mereka saksikan dengan mata Kemudian apa yang dilihat itu lebih dominan daripada yang didengarkan Abiku bilang gak suka anak marah-marah Tapi abiku marah Jadi kira-kira mana yang akan diikuti? Nah karena itu jemaah sekalian Kita seringkali tanpa sadar memberi, Banyak memberikan contoh kepada anak kita Ya Banyak memberikan contoh Karenanya Apabila kita memperbaiki amal-amal ibadah kita, amal-amal yang khosirah, ibadah khosirah yang bermanfaat untuk diri kita, itu juga bermanfaat sebenarnya. Kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi kudwah, kita bisa menjadi uswah hasanah bagi orang lain dengan memberikan contoh. Nah kemudian baru ibadah muta'addiyah atau amal muta'addi. Kita didik dia, kita ajarkan dia. Anda ya jamaah sekalian, ya rahimani wa rahimakumullah ketika anak Anda baru belajar ngomong Anda talkin kepada anak Anda Allah mengucapkan rap mereka Allah kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu setiap kali ini anak mengucapkan nama Allah setiap kali ini anak dia mengucapkan tahlil la ilaha illallah setiap kali ini anak mengucapkan tasbih subhanallah karena kita mengajarkan maka mulai dari dia pertama kali ngomong sampai akhir hayatnya, jangan dipikir kita nggak mendapatkan pahalanya. Pahala yang akan selalu mengalir untuk kita, baik ketika kita hidup ataupun sudah meninggal dunia. Meskipun kita sudah meninggal dunia, anak kita mempraktekkan kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan, pahalanya akan mengalir. Apa kepada kita? Karena itulah zaman sekarang mulaikan Allah. Jangan pernah meremehkan Pertama amal soleh kita Jangan pernah Kadang-kadang ada orang tua Ustadz saya ini sudah berbuat baik Udah ini, udah itu, udah ibadah Nah ini orang yang seperti ini itu Seringkali malah Al-maghrur bin nafsi Apa namanya? Tertipu dengan dirinya sendiri Ya Menganggap dirinya sudah baik Ya Nah Cuman ada orang tua orang tua seperti ini, dia menganggap saya sudah ini, saya sudah itu, udah nganggap saya tuh udah berbuat hal-hal yang baik deh, yang soleh. Ya, tapi kenapa anak saya itu kok menjadi anak yang nggak baik, menjadi anak yang nggak soleh? Ini seringkali ada ya orang tua sebagian orang tua yang bertanya seperti ini. Ya, padahal kita tahu ya jamaah sekalian, bahwasanya hidayah di tangan Allah, Meskipun demikian Allah juga menetapkan ada namanya sunnah kauniyah ada hukum sebab akibat. Manzaroah hasoda, siapa yang menanam dia yang memanen. Jadi keburukan anak nggak lepas pula dari keburukan orang tua. Nah kalau misalnya ada orang tua dia menganggap dirinya udah soleh, tapi ternyata anaknya enggak soleh, nah berarti patut dipertanyakan kesolehannya. Kenapa? Karena dia udah menganggap dirinya soleh. Orang soleh itu seringkali dia tidak menganggap dirinya soleh. Aneh orang yang soleh. Ani orang yang baik enggak, dia tetap merasa kurang, dia tetap merasa ibadahku terhadap Allah itu kurang, itu diantara tanda orang soleh, sehingga dia akan terus memperbaharui niatnya, keikhlasannya, ibadahnya. Tapi kalau orang udah merasa soleh, dia akan merasa cukup, ane udah cukup, Aneh udah baik, aneh udah udah soleh. Ini ini bahaya ini, ya? Atau yang kedua, ya, dia meremehkan amal soleh meremehkan amal soleh itu sendiri. Padahal nggak boleh meremehkan amal soleh. Dan ketentuan anak itu dia soleh atau tidak bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah siang dan malam. Nabi penyabar luar biasa. Tapi ternyata istrinya kafirah. Salah satu anaknya kafir. Nabi Nuh alaihissalam. Coba apa kurangnya Nabi Nuh? Rasul pertama berdakwah siang dan malam. Ini nadar tu kaumi wa nahar. Kata Nabi Nuh as ketika curhat kepada Allah, Ya Robku, aku memperingatkan kaumku siang dan malam. Tapi enggak ada di antara mereka tu mau mendengarkan aku gitu loh. Makanya Nabi Nuh as berdakwah 950 tahun. Allah mengatakan wa mahu ma ma illa qalil. Tidak ada yang mengimani Nuh kecuali cuma sedikit orang. Istrinya kafir, anaknya kafir. Apa pelajarannya? Hidayah di tangan Allah. Tapi perhatikan kesolehan kita, insya Allah bermanfaat. Meskipun tidak langsung kepada anak kita, tapi bisa jadi akan memberikan manfaat kepada keturunan-keturunan setelahnya, sebagaimana kisahnya. Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam ya di dalam surat Al Kahfi ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa beliau mengunjungi suatu tempat kemudian tidak disambut kemudian lihat ada tembok yang mau hancur dibangun oleh oleh Khidir alaihissalam Nabi Musa bertanya ya apa namanya apa yang apa yang beliau lakukan ini padahal kita bisa minta apa namanya minta ganti bisa minta balasan atas apa yang dilakukan ini kemudian Nabi Khidir menjelaskan bahwasanya di, di bawah dari tembok ini ada harta, ini dua anak yatim dan kedua orang tua dari anak yatim ini soleh. "Orang yang soleh," kata Ibnu Kathir, "bukan orang tuanya langsung, tapi generasi ketujuh atau generasi ke-13 dari kakek buyutnya." yang soleh, ya. Dan Allah menjaga dengan sebab kesolehan tersebut. Karena jangan kita entengkan, ya, apa amal soleh kita. Karena amal soleh kita itu tetap akan bisa mempengaruhi, ya, bisa memberikan apa kebaikan. Nah, jadi jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. <tuh> Untuk meraih cita-cita, ya, maka kita harus berusaha. Ya, kita harus berupaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, menciptakan neraka. Jalan-jalan menuju surga dan neraka Allah tetapkan ada di dunia ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah mengatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wajannatin ardhuha as-samawati wal arduu iddat lil muttaqin. Wasari'u Bersegeralah, bercepat-cepatlah kalian Menuju kepada ampunan Allah Maghfirah ampunan dari Rabbmu Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disediakan bagi orang-orang bertakwa Di sini Allah menyebutkan Wasari'u Ya Bersegeralah, bercepat-cepat Tapi yang menarik ya jemaah sekalian Surga Allah Itu kan balasan dari Allah Maghfirah balasan dari Allah. Tapi ketika Allah berfirman agar hambanya kembali kepada Dia, Allah mengatakan fa firru berlarilah kamu kepada Allah. Kepada Allah kita diperintah berlari. Ya jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat anak-anak kecil ya. Ketika mereka sedih, ketika mereka lagi gelisah, ketika mereka lagi takut, Kemudian mereka melihat kedua ibu bapaknya berlari mereka ke bapak ibunya. Jadi ketika anak-anak itu kangen, rindu, mereka lagi gelisah, mereka lagi kesusahan, mereka lagi takut, mereka lagi khawatir, melihat orang tuanya, melihat abinya, melihat umiknya, lari. Dipeluk abi dan uminya. Itu bagaimana kita manusia terhadap orang tua kita Allahu Azza wa Jalla Mencintai hamba-hambanya Allah perintahkan kepada hamba-hambanya Fafirru berlarilah menuju kepada Allah Lari menuju kepada Allah Lari ketika kita dalam kondisi ketakutan Ketika kita lagi gelisah Ketika kita lagi kalut Kita lagi bingung Atau kita rindu kepada Allah lari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita diperintah oleh Allah menuju kepada ampunannya, menuju kepada surganya, kita diperintahkan untuk bersegera. Fafirru ila Allah. Eh, ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as wal ardh. Dan Allah Subhanahu wa taala Ketika memerintahkan kita demikian itu menunjukkan Allah perhatian dengan kita. Karenanya dikatakan oleh para ulama-ulama kita murabbi rabbul alamin, murabbi semesta alam itu Allah. Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan arah-arah pendidikan kepada makhluknya agar makhluknya itu bisa tumbuh terdidik dengan baik. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan neraka nih yang Allah sediakan bagi orang-orang durhaka, bagi orang-orang kafir. Tapi Allah perintahkan kita untuk menjauh dari neraka. Agar kita menghindar dari neraka. Wattaqun nara wa'iddat allati uiddat lil kafirin dan jauhilah neraka ya dan peliharalah dirimu dari neraka yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Ali Imran 131. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah perintahkan hamba-hambanya mari menuju ke surga Allah. Allah ciptakan neraka, Allah perintahkan jangan ya mendekati neraka. Jagalah dirimu dari neraka. ku anfusakum wa nara. Ya jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Dan zaman sekarang mulakan Allah Subhanahu wa taala ya untuk menuju ke surga itu enggak mudah kecuali apabila Allah berikan kemudahan. Ya. Karenanya Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Jadi yang namanya neraka itu dilingkupi dengan asyahawat dengan hal-hal yang yang menyenangkan. Ya, neraka itu dilingkupi dengan hal-hal yang membuat orang menjadi senang. Sementara surga itu dilingkupi dengan al-makarih, hal-hal yang nggak kita sukai. Ya, manusia cenderung tidak menyukainya. Ya. Makanya jadi ujian. Karena yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أباك كليا منيرا كليا أكل ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أباك كليا منيرا أكل المسجد سرقة Ya, wada' meyati kumathalun dina khalau min koblikum. Padahal belum datang kepada kalian cobaan, ujian, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Masad humul baksah wadzoroh, di mana mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Wazul zilu dan mereka digoncangkan dengan berbagai macam ujian. Yakula Sampai rasul sampai-sampai rasul berkata, wadina amanu ma'ahu. dan orang-orang yang beriman bersama dengan Rasul berkata mata nasrullah kapan pertolongan Allah ini datang ala inna qarib ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu begitu dekatnya ya jadi ada ujian untuk menuju ke surga makanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya Nabi SAW pernah bersabda kullu ummati yadkhulul jannah ya semua umatku akan masuk surga illa man abah kecuali yang enggan kecuali yang enggak mau sahabat bertanya kila ya waman ya'ba ya rasulullah siapa yang enggan masuk surga kok ada manusia enggak masuk surga kok ada manusia yang enggan masuk surga ya karena nabi mengatakan kullu ummati jannah semua umatku semuanya masuk surga illa man abah, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Siapa yang enggak mau masuk surga? Makanya sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan ya Rasulullah? Nabi menerangkan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani Siapa yang menaati aku masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat atau memaksiati aku, maka dialah yang enggan masuk surga. Karena kunci surga di sini Nabi terangkan mengikuti Rasulullah. Tidak memaksiati Rasulullah. Mengikuti tuntunan Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi meskipun enggak masuk akal, asalkan itu valid atau sahih. Karena akal kita akal yang terbatas. Ya. Apapun yang datang dari Rasulullah Selama itu sahih, selama itu valid, selama itu otentik dari Nabi Wajib dibenarkan, wajib diterima Dan menaati semua apa yang Nabi perintahkan Menjauhi apa yang semua Nabi larang Dan kita tidaklah beribadah kecuali dengan apa yang Nabi tuntunkan Itu konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah Dan ini semua gak akan bisa raih, kita raih kecuali kita dengan belajar mengenal Rasulullah agar kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ya jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu Wa Taala manusia yang paling penyayang manusia yang paling rahim kepada manusia yang lainnya terutama kepada umatnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi seringkali itu merasa sesak dadanya Nabi seringkali merasa sakit Ketika Nabi melihat umatnya ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mencelakakan Nabi sedih Itu menunjukkan sosok yang istimewa ya. Dan karena itulah jemaah sekalian Kita nggak akan bisa masuk surga Kecuali kita harus mengenal Allah dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ kita perlu untuk belajar dan menuntut ilmu sebagaimana kata nabi man ilal jannah. Siapa yang melakukan perjalanan ya dalam rangka untuk iltimas mencari ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga nah sebagaimana Antum saat ini Antum keluar Antum melakukan perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu jadi niatkan datang ke sini pertama mencari ilmu jualannya nanti belanjanya nanti itu tabi itu sebagai apa penyerta Anda datang di muslim berdedikasi untuk belajar, menuntut ilmu. Kenapa? Nabi mengatakan man salaka yaltamisu ilman lahu bi ila jannah Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Adapun niat selain itu sebagai penyerta, tabi. Ya. Nanti habis kajian silakan mau beli makanan, mau beli jubah, mau donor darah, mau bekam silakan. Tapi tujuan utamanya adalah apa? Mencari ilmu. Maka Allah akan mudahkan kita menuju ke surga. Ya intinya jemaah sekalian ya ini karena udah pukul setengah 12, ya. Intinya adalah harus berusaha. Artinya surga nggak bisa kita raih dengan cara kita berleha-leha, dengan cara kita cuma sekedar berharap tanpa berupaya, tanpa berusaha. Ya. Dan diantara yang dapat memasukkan kita ke surga adalah dengan beramal. sebagaimana Allah firmankan wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun dan itulah surga ya yang diwariskan kepada kalian oleh sebab amalan-amalan yang kalian kerjakan dahulu ya kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala a'malukum as-salihah kanat sababan li syumuli rahmatillahi iyakum ya jadi disebabkan amal-amal soleh kalian itulah yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Karena Nabi mengatakan la yadkhulu ahadan amaluhu al-jannah. Ya. Sesungguhnya seseorang masuk surga bukan karena amalnya. Ini perhatikan nih. Ya. Walakin bi fadli minallahi wa rahmati. Karena mereka masuk surga itu dari karunia dan rahmat Allah. Jadi, yang perlu kita pahami bersama, kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena fadilah dari Allah. Allah sayang kepada kita, Allah memberikan fadilah kepada kita. Adapun amal sebab-sebab mendapatkan kasih sayang Allah, karenanya ketika kita beramal, amalan itulah yang akan mendatangkan kasih sayang Allah. Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan ini diterangkan Kenapa demikian? Karena apabila surga itu Bisa ditebus dengan amal Ya Maka Seakan-akan dikatakan Surga Allah itu begitu murahnya Kenapa ya jamaah? Karena amal kita itu nggak bisa sepadan Dengan surganya Allah nggak bisa sepadan Ya Sekiranya Allah berikan kita usia 1 juta tahun Kemudian kita gunakan satu juta tahun itu untuk beramal Gak akan bisa membayar surganya Allah Gak akan bisa menggantikan surganya Allah Gak akan bisa ya? Karena surganya Allah jauh lebih mahal Surganya Allah itu jauh lebih Lebih besar daripada amal yang bisa kita lakukan Dan juga Ada seorang ulama yang mengatakan ya, Kita Lebih baik bersabar seribu tahun Disiksa di dalam neraka Kemudian setelah itu Allah masukkan kita ke dalam surga Ya Sementara kita di dunia Hidup cuma 60 sampai 80 tahun Kita nggak mampu bersabar Padahal di dunia ini semuanya bukan siksaan Ada tetap nikmat-nikmat di dalamnya Tapi kita nggak mampu bersabar 60 sampai 80 tahun Agar Allah bisa memberikan kita surganya Allah bisa memberikan kita jannahnya ya dan alangkah indahnya ya ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mengatakan ya bi qadril kaddi tuktas tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahir layali <coughs> yang namanya ketinggian itu bisa diraih sesuai dengan ukuran usaha atau upaya kita Dan siapa yang ingin meraih puncak Maka dia akan Sahiran layali Dia akan Sampai-sampai mau untuk bergadang Semalam penuh Artinya dia enggak tidur Ya semalaman Waman romal ula min ghairi kaddin Adha'al umra fi talabil muhali Siapa yang dia mengharapkan ketinggian Dia mengharapkan kemuliaan Dia mengharapkan tempat yang tinggi Tanpa rasa letih, tanpa rasa capek Maka sesungguhnya dia Al umrah Dia telah menyanyiakan usianya Fi tolabil muhali Ya untuk meraih sesuatu yang mustahil Tarumul izza Thumma tanamu laylan Yagudul bahra' man talabal Ali, engkau mengharapkan kejayaan lantas di malam hari engkau hanya tidur-tiduran saja dan orang yang mencari mutiara dia harus menyelam ke dalam lautan ini ucapan yang indah dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya artinya menunjukkan apabila kita ingin mendapatkan sesuatu kita harus berusaha ya semakin kita besar usahanya maka akan semakin besar pula ya ganjaran atau balasannya mungkin ini yang bisa disampaikan Di kesempatan kita pada pagi hingga siang hari ini, masih ada waktu untuk bertanya. Jawab yang uh, bagi ibu-ibu sekarang yang ingin bertanya nanti bisa menyodorkan kertas kepada panitia. Bagi bapak-bapak ingin bertanya langsung, silakan baik. Silakan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, uh, diberikan kepada tim panitia akhwat yang ada di belakang. Buat bapak-bapak, kalau mau tanya langsung boleh. Silakan tunjuk tangan kalau bapak-bapak atau teman-teman yang, yang ikhwan mau tanya langsung boleh tunjuk tangan silakan yang ibu-ibu silakan untuk menuliskan dalam kertas dan kami juga masih minta tolong untuk bantuannya kepada Pak peserta kajian untuk bisa berdonasi pada kegiatan muslim berdedikasi lima kali ini karena kita masih banyak sekali membutuhkan dana untuk kegiatan-kegiatan sosialnya diantaranya kita ada lomba mu, musabakoh Hifzul quran ini diikuti oleh kurang lebih 200 peserta Kemudian, kita juga ada sunatan gratis untuk satu orang, kemudian juga ada donor darah dan cek konsultasi kesehatan gratis dan lain-lainnya. Karena itu, kami membutuhkan bantuan donasi dari bapak ibu sekalian. Silakan untuk masukkan donasi di kota-kota infak yang ada. Baik, silakan yang mau bertanya, ada dari panitia akhwat, kalau ada boleh. Dikasih ke atasnya di belakang TV, sudah standby penitia ikhwannya. Gak ada? Ada? Oke, okay. baik. Silakan nanti dilanjutkan ya, kalau memang ada pertanyaan lagi dari akhwat untuk memberikan ke atas. Ya, ini ada pertanyaan ya. Jadi mungkin yang bikin lama karena panjang. Ya. Ustaz, ana seorang pelajar SMA laki-laki. Loh. -laki. Kok laki-laki dari sono? Ana mohon nasihatnya Ustadz agar Allah selalu memberikan kesabaran kepada ana. Jangan-jangan ini yang belakang ngasih surat ke belakang ditampar lagi nih ya. Ana hidup berdua bersama ibu Masya Allah Dari kecil Hingga sekarang Alhamdulillah Dalam hidup yang terkadang pas-pasan Ditambah ibu Ana yang sakit Kadarullah terkena gangguan Terkadang terlintas rasa kesal Di saat ucapan ibu yang tidak nyambung Namun begitu Ana sangat mencintai ibu Terkadang terlintas kesal di saat ucapan ibu yang tidak nyambung Namun begitu Ana sangat mencintai ibu Ana Ana pernah membuat beliau menangis Ustaz. Semoga Allah mengampuni Ana Ibu Ana adalah seorang yang soliha dan sabar dengan apa yang dideritanya Walaupun terbuang dari keluarganya Alhamdulillah lebih kurang 6 tahun ini kami sudah mengenal sunnah Mohon doanya Ustaz agar kami istiqomah Dan mohon nasihatnya Ustaz agar Ana bisa istiqomah di atas kesabaran Di dalam berbakti kepada ibu Kaya pingin beliau nantinya mas usurga sa Firdos Baik ya, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jujur ya, apa namanya? Pertanyaan yang banyak memberikan pelajaran ya. Apa setidaknya buat itu anak pribadi. Dan nasihat anak ya bagi sang penanya dan juga bagi kita semua ya khususnya ini bagi penanya antum ya insya Allah ta'ala adalah diantara orang-orang yang Allah hadirkan untuk ibu antum kita tahu bahwasanya anak itu adalah nikmat karunia Sekaligus ujian yang Allah berikan bagi orang tuanya, sebagaimana juga orang tua itu adalah nikmat karunia bagi kita, anak-anaknya, khususnya bagi seorang ibu. Karena itu, ketika antum, Allah masih karuniakan seorang ibu. Itu adalah salah satu pintu surga bagi antum. Dan satu-satunya wanita yang tidak tergantikan di dalam kehidupan antum adalah ibu. Dan sekiranya kita gunakan semua waktu kita untuk membalas kebaikan ibu kita, seumur hidup kita kita nggak akan mampu. Dan beliau adalah seorang manusia biasa. Beliau juga pasti punya kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan Sebagaimana kita pun juga pasti punya kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan Jadi selama antum terus membersamai sang ibu Apalagi antum seorang laki-laki ya, Insya Allah itu adalah bagian dari bakti Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala Beliau pernah mengatakan bahwasanya tidak ada suatu bakti yang lebih besar bagi seorang mukmin melebihi daripada birrul walidah, berbakti kepada seorang ibu. Dan begitu besarnya kedudukan ya dari seorang ibu. Dan antum ketika melakukan kesalahan kepada ibu antum, jangan berlama-lama untuk segera memohon maaf darinya. Jangan ditunda-tunda. Apalagi sampai beliau menangis gara-gara antum. Ya jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ana apa teringat ya dengan kisah nyata yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Farid Qasim Anus Beliau menceritakan tentang ada dua kakak adik Ya Supir taksi Dan mereka berdua dididik oleh seorang ibu Dan betapa cintanya ini kakak adik ke ibunya Sampai akhirnya mereka menabung Dari hasil kerjanya Nyupir Mereka nabung Supaya bisa memberikan rumah apartemen baru buat ibunya Setiap kali mereka dapat uang Mereka taruh di dalam wadah tempat ya tempat semacam apa permainan kartu remi ditumpuk di situ disimpan di bawah kasur hingga suatu ketika ibunya masuk ke kamar si abang bersih-bersih kemudian dia dapati kemudian ibunya marah ini anak sudah besar kok masih main kartu dibakar ya Dibakar kotak kartu itu dengan uang yang ada di dalamnya. Ketika si adik datang, ibunya ngomel-ngomel, ibunya menyampaikan, "Anak ini shock. Uang yang dikumpulkan dibakar sama ibunya, kemudian abangnya ditelepon, 'Abang, ini uang yang kita tabung, bang, dibakar sama umi.' Loh, kok bisa? Iya, karena dipikir itu adalah kartu apa permainan, ya. Kemudian, apa kata abangnya?" Wallah, kamu jangan ngomong apapun ke Umi. Jangan sampaikan kalau isinya uang. Kemudian, saat Si Abang ini balik pulang ke rumah, ibunya pun marah-marah, ngomel-ngomel. "Kamu udah besar, kenapa kamu masih main kartu?" Dan mereka berdua nggak menyampaikan kalau itu isinya uang uang yang mereka siapkan sediakan untuk membelikan apartemen. Kenapa alasannya? Karena mereka ingin menjaga hati ibunya, menjaga perasaan ibunya, agar ibunya tidak merasa bersalah, tidak merasa menyesal. Jadi mereka berdiam diri, tidak menyampaikan hal tersebut. Meskipun mereka kehilangan uang, uang yang mereka siapkan untuk apa? Untuk memberikan apartemen buat ibunya agar mereka bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Itu diantara contoh bakti. Dan masih banyak sebenarnya kisah-kisah berbakti dari seorang anak ke ibunya. Dan juga kalau kita perhatikan di dalam sejarah, ulama-ulama kita yang besar, ulama-ulama besar kita, itu mereka juga banyak dididik oleh seorang single mother, oleh seorang ibu, ya. Sehingga ini tidak menjadi alasan bahwasanya seorang wanita yang dia Membesarkan anaknya seorang diri memang berat, memang sulit. Namun, itu tidak menjadi alasan bahwasanya ya, ini menjadi sebab mereka tidak bisa mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, karena sejarah membuktikan ya, mulai dari Imam Malik, Syakul Islam, Ibnu Taimiyah, dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang dibesarkan oleh seorang ibu, ya, dan juga nasihat yang terakhir bagi sang penanya dan kita semua. Jangan pernah ya kita melupakan untuk mendoakan ibu kita, orang tua kita, ya di dalam doa kita di dalam keseharian kita. Karena itu adalah suatu hal yang paling bermanfaat untuk mereka. Jadi kita doakan mereka. Ustaz, bagaimana cara meriset anak-anak yang sudah terlanjur besar tentang cita-cita bersama ke jannah pemahaman agama keluarga kami pas-pasan jazakumullah khairan Nah. Jadi memang kalau kita bicara tentang alat ya atau operating system ya, mungkin memang gampang ya, atau handphone kalau ada trouble suka freeze, kita tinggal reset beres. Tapi kalau kita bicara tentang manusia nggak bisa sesimpel itu. Ya. Kenapa? Karena butuh yang namanya usaha upaya yang berkesinambungan butuh kesabaran butuh ketulusan butuh keikhlasan ya nah oleh karena itu apabila anak-anak kita sudah besar kemudian ternyata mereka jauh dari agama yang kita lakukan adalah apa yang kita lakukan adalah kita mengawali perubahan itu dengan diri kita pertama kali dengan banyak memohon ampun kepada Allah beristighfar kepada Allah kemudian kita minta maaf kepada sang anak kita perbaiki komunikasi kita, kemudian kita perlakukan dia seperti sahabat karena kaidahnya adalah di tujuh tahun ketiga kita adalah bersahabat dengannya. La ibna kasaban wa adibu saban wa saban. Ya, bermain dengannya di usia tujuh tahun pertama, takdib di tujuh tahun kedua dan bersahabat di tujuh tahun ketiga.